Bapak Ibu, satu kali Nabi Muhammad itu kedatangan tamu istimewa. Bapak-bapak sering gak rumahnya kedatangan tamu, Pak? Sering. Sering, Ustaz, rumah kami ini sering kedatangan tamu, tapi tukang paket. Paket COD. Ini ibu-ibu zaman sekarang, Pak Camat. Orangnya di rumah, tapi tangannya ke pasar. Keranjang kuning. Ya Bu. Ya Bu. Kok Bu bisa tahu? Karena istrimu juga pernah pakai kan. Jadi satu kali Pak Camat ada tukang paket ke rumah Mumuy. Istrimu enggak bisa keluar karena posisi lagi di dapur. Mumuy yang keluar. Paket, Mumuy keluar. Ataupun tukang paket ini bilang, "Dek, ada paket." Dia ngeliatin Mumuy gitu. Nah ini kan Ustaz Mumuy, iya. Maaf ya saya tadi bilang adek, gak apa-apa. Satu kali Nabi Muhammad ini kedatangan tamu istimewa. Empat malaikat datang ke rumah Rasulullah. Pertama malaikat Jibril, kedua Mikail, ketiga Israfil, yang keempat Izrail. Kira-kira Pak Camat pengen kedatangan tamu malaikat yang mana? Jibril, Mawon, Mikail, Mikail. Jibril, kalau Izrail nggak berkenan. Belakangan aja. Istimewa tamu Nabi Muhammad yang datang malaikat. Kedatangan para malaikat ini membawa berita yang menggembirakan hati Nabi Muhammad. Membawa berita yang menyenangkan hati Nabi Muhammad. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, seandainya umatmu membaca selawat sehari semalam 10 kali berselawat, maka akan kupastikan kelak di padang mahsyar, ketika matahari satu jengkal di kepala manusia, saat itu manusia kepanasan, kehausan. Kupastikan ya Rasulullah, orang yang baca selawat maka dia tidak akan pernah kehausan. Kenapa? Karena akan kusediakan telaga Kausar. Alhamdulillah.